Anton! Hah? Kenapa? Oh? Ntar dulu ya, saya takut salah. Kenapa? Oh? Oke, Yujeng bakar. Saya lupa kacamata jadi gak kebacot. Bakar, Jeng! Oke, siap. Hajar, main. Sekali lagi, main. Pagi hari ini di hari ke 12 ini sangat paling luar biasa. Luar biasa. Ya. Untuk itu penghormatan dari kami ini sahur, kami akan memilih 3 orang untuk di make over nanti di games make over. Oke. Oke. Silakan. Siapa yang mau? Ngacungkan tangan. Siapa yang mau di make over? 1, 2, 3 silakan. Turun. Yang mana? Cewek apa ya? Yang mana aja narulin yang bagus silakan. Cewek 1. Oh, kamu. Oke, okay, cewek 2. Oh, ya silakan, silakan. Oke. Okay. Waduh, 3. Cantik, Mas Sule. Yuk. Tepuk tangan buat temennya. Eh. Lu kan cowok, mau dihijab. Cewek. Oh. Temennya Novita ya? Oke, okay, silakan. Turun. Oke, okay, sudah siap semuanya ya? 3 orang ini nanti harus... Lain kali kalau mau musik, kasih tahu ya. Le, musik masuk. Kaget. Kalian gak lihat jantung saya keluar tadi? Jantung masuk lagi. Oke. Okay. Ketiganya sudah ada di sini. Nanti ketiganya akan di harus di mix and match ya, pakai baju muslim yang ada di sini ya. Nanti kita akan lihat. Ini nih baju muslimnya ada di sini. Ya. Oke, silakan maju ke depan. Wih. Mantap. Oke, ini. Ya. Ya. Oke, silakan duduk sebelah situ. Oke, sudah siap di mix over? Sudah siap ya. Nanti bajunya sudah disiapkan di sini. Betul. Ketiga orang sudah ada di sini, kostumnya juga sudah ada di sini, desainernya juga sudah ada di sini. Thank you. Nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nanti kita akan lihat. Silakan, Bang. Ya. Make over. Yuk. Oke. Okay. Ayo, mari masuk dulu. Silakan ke dalam ya. Oke. Oke, kalau begitu sudah ada Nabila dan juga Naomi, kita akan ngobrol-ngobrol. Yo! Yo! Naomi. Hai. Naomi. Nabila. Yeah. Nabila. Naomi. Yang mana nih? Yang mana nih? Nanti harus dipilih ya. Yeah. Iya dong. Nabila dulu ya. Oke. Okay. Nabila. Yeah. Kamu katanya pernah salah panggil orang gara-gara di sekolah kamu semuanya berhijab. Iya. Yeah. Jadi karena semuanya kadang-kadang berhijab, jadi aku salah manggil. Emang mirip semuanya mukanya? Ya enggak om, kan dari belakang. Jadi kelihatannya tuh, oh ini kayaknya temen gue deh. Kok kamu semuanya bentuk sama ya? Iya. Panggilnya kok om, biasanya papa. Oh iya, iya papa. Aduh papa. Pernah jadi anak saya. Pasti dianggap anak ya papa. Iya dong, sini peluk. Nah. Oke. Ini kan kita kadang-kadang kalau secara teori tidak takut salah paham. Iya, ya? Betul. Gimana kalau dipraktekin? Nah, salah manggilnya. Oke? Okay? Silakan. Reka adegan, bisa bantuin? Reka adegan. Oh, boleh, boleh. Okay. Andre? Iya, siap. Oke. Okay. Naomi juga bisa ikut di sini. Oke. Okay. Okay. Ceritanya jadi, ini teman kamu semuanya lagi balik kantin, lagi balik kantin nih, kantin. Kan? Pakai hijab semua ya? Semua ya? Oh, kan ada pesona semua. Kan reka ulang nih tentang hijab. Saya ngapain, Pak? Contohnya. Contoh. Oke. Okay. Lu bisa guru, oh, bisa guru. Ini saya bisa
penjaga kantin cocoknya. Oke. Ini bisa hijab juga, Pak. Bisa pakai hijab, hijab ini. Bisa hijab. Jangan laki-laki. Enggak ada belakang, Pak. Ada belakang kan, ada belakang nih kan. Om. Ceritanya nih banyak ya. Iya, banyak ada belakang. Terus tiba-tiba aku lagi jalan, misalnya nampak Naomi ya kan. Hai gitu kan. Iya. Udah gitu aja jadi karena aku malu kan jadi kayak enggak ngomong apa-apa. Ternyata bukan teman gue jadi kayak Hai aja. Gue ngapain? Kantin gimana kantin? Oke. Gurunya ngapain? Kita kasih cerita ya. Dulu. Naomi ceritanya lagi belanja. Nah, lagi jajan. Nah, di kantin ya. Ya, dialog dulu di kantin. Iya. Misi, Bu. Kantin dulu. Mas. Ganti. Oke. Tunggu dulu. Ini kantin, ini ruangan BP ya. Oke, ruangan BP. Kantin. Kamu salah dulu nanti. Oh, iya. Pak mau beli makanan, oh ini ruangan PP gitu ya. Oh, iya. Okay. Nanti tuh kantin sebelah sana. Oke, siap. Kamu jalan ya. Action. Misi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli cemilan dong. Bisa, mau buka puasa. Aduh, ini bukan kantin. Oh, salah ini ruangan ya. DP. Oh, salah. Oh, salah. Kantin di sana tuh. Oh, sebelah sini. Iya. Hai. Kamu ke sini dong, masuknya ke sini. Set. Nah. Misi. Ya. Mau beli cemilan dong? Gini. Apa? Oh, itu kan hujan detik-detik. Eh, mau beli cemilan. Dia cuma nanya apa? Dramatis. Kamu salah tempat. Ini gudang. Loh, salah lagi kan? Oh, gudang. Itu. Itu dia bohong. Oh, berarti itu. Kamu marah. Kamu bohong. Udah tahu gudang disangka ruang BP gitu ya. Kamu bilang itu kantin, ternyata itu gudang. Kenapa dibuang? Jatuh. Gak ada dengan itu. Iya. Makasih ya. Mulai sekarang kamu saya keluarkan dari sekolah. Kok begitu? Bapak siapa? Saya kepala sekolah. Oke, akhirnya masuk. Ini lagi makan. Masuk nih. Oke, aku lagi makan belakang gitu ya kan. Siapa? Hai. Hai aja. IPA apa IPS? Aku bahasa. Oh, bahasa. Oh, ya, salah. Ya. Lebih salah lagi. Lebih jadi salah kamu lagi. Malu pada waktu itu? Malu banget, Om. Oke. Katanya sampai saking malunya, kamu lihat penjaga kantin sampai ngetawain kamu sampai guling-guling. Enggak lah, Om. Lebih banget. Oh, iya. Enggak guling-guling, dia bantal-bantal. Oh, berarti kamu guling-guling. Wah, kamu malu dong. Kalau guling sampai salto juga tuh. Oh, sampai salto? Oh, salto juga. Kayang. Kayang juga, No. Malu dikit. Kamu salah. Awas. Kamu berlebihan sih. Bukan beneran pusing. Kelihatan mata lu merah. Hati-hati lu. Orang suruh guling-guling lu malah mau kopro. Kamu salah ya. Akhirnya kamu malu di situ ya. Saya di mana ini? Maaf. Ya ampun. Ya, kamu IPA apa IPUL? Ada juga kamu IPA, ya. IPA enggak enak. Kamu IPS ya? Iya, aku IPA. Oh, kamu IPA. Apa kabar kamu? Baik. Teman lama, halo. Teman lama ketemu di sini. Oh, ini alumni sekolah ya. Ditanya. Kalian berdua saya pecat. Apa sih? Siapa? Apa urusan Bapak siapa? Saya pembantu sekolah. Pembantu bisa pecat. Alumni. Oke, tepuk tangan buat Nabila. Nah, go. Balik lagi. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Baru jam berapa udah mau ngasih makan sahur? Ya emang udah makan? Belum sih. Tuh kan pas aku dari dapur. Siapa? Cem-ceman saya. Oh gitu. Kalau punya ini
sini lagi, Pak. Iya. Aku bilangin Mama ya. Eh, jangan dong. Loh. Ini kan usus sahur kalau. Oh. Ini talk show kan Maya. Jadi kalau misalnya untuk sarapan, untuk makan siang. Beda-beda. Beda-beda semua ya. Buka sahur ada lagi. Buka lagi. Puasa. Ada lagi. Kalau kalian mau juga aja. Ini apa? Tangsulnya kok gitu sih? Ya cemburu. Bawa apa, Fani? Biasa. Aku bawa makanan, makanan sehat. Tadi aku masak-masak di dapur, terus aku inget Kang Sule pasti belum makan. Iya. Iya. Kamu tuh perhatian banget deh sama aku. Harus dong. Kang Sule. Ini gue tiap segmen begini kok deg-degan ya? Kang Sule, catering ya? Catering. Tetangga saya. Tetangga baru. Oh, oke. Nih, aku mau suapin boleh nggak? Boleh sih. Aduh, enak banget tuh. Nih. Aduh, rezeki ya, rezeki sahur. Mau. Suapin mulu. Nanti kita coba nyium aja gak apa-apa kok. Gak disuapin? Kan langsung yang disuapin. Tuh gua, makanya muka lu romak dong kayak gini. Tapi. Kenapa? Kali ini gak ada surprise kan? Aman kan? Oke, alhamdulillah. Sih. Tiba-tiba nongol bini gua bahaya. Ini harus hati-hati nih. Nih, aku suapin ya. Udah kenapa sih kok takut banget khawatir gitu? Kamu tidak tahu kreatif ini talkshow mah jahil-jahil. Oh gitu, dikit aja ya? Iya. Udah tenang aja, ya. Gak apa-apa ini. Ya. Aman. Enak gak? Enak banget. Berada di pelukanmu. Gua kalau sama Iki mah santai gua mah bro gua itu mah. Bener-bener. Mau disuapin lagi? Ah udah. Udah gak mau lagi. Makin kencang deg-degannya. Emang deg-degan kenapa sih? Loh, kenapa Kang? Kok saya tiba-tiba sakit kepala ya? Ih, kenapa sih selalu pas gitu pas sakit aku selalu lagi pas bawa obat-obatnya. Emang kamu sama aku tuh emang chemistry banget loh. Tuh. Kemarin aku batuk. Anda sakit kepala? Iya. Minum Spidol. Keselak dong, Mak. Minum Spidol keselak dong. Gak perlu pakai Spidol. Nih, pakai sarung tangan penghilang rasa pusing. Waduh. Iya. Oh, yang bener, Fani. Bener. Bisa aku pijitin kali ini. Itu bisa nyala begitu. Iya. Mau gak aku pijitin? Pas basah, pas keringetan tuh pakai gituan. Nah, setrum dong. Setrum. Ih, itu siapa sih ikut-ikutan ngobrol? Biasa tuh, program sebelah. Tuh, net. Tuh kan kuping gua ngejelenging. Kang Sule mau di mana pijatnya ini? Yang pusing yang bagian mana? Kepala, pokoknya mah. Jadi kepalanya mau dipijit? Iya, mau. Coba aku pijit. Maaf ya. Gimana? Sembuh, alhamdulillah. Yeah. Kenapa sih Kang Sule gitu muter-muter? Pusing saya ini kepalanya. Bisa bikin sembuh ya? Iya. Aduh, atit Pak ya, atit Pak. Kamu sakit kepala? Iya. Minum Spidol. Nih, mau dipijit? Coba dipijitin. Udah sembuh. Pakai ini, tadi juga saya sembuh. Sama dia dong. Hah? Terus sama lu. Oke. Apa? Mau katanya. Eh, ya udah aku pijitin. Aduh. Gak kasih tahu. Ini gue kan udah lolos. Bini gue gak ada. Hati-hati lo. Banyak jebakan. Hati-hati lo. Tidak mungkin aku terjebak seperti tahun lalu. Iya. Hati-hati lo. Mau aku pijit? Mau. Tolak aja, tolak. Yang gue khawatirin bukan bini gue. Siapa? Lakinya dia masuk. Kalau itu mah, berarti kita berdua korban. Yaudah, Fani makasih ya. Makasih ya, Fani. Aku bawain buat Mas Andri juga padahal. Oh, apa tuh? Andri tuh? Ini loh, makanan sehat. Tuh kan sampai kelupaan. Sehat banget, Re. Cuma nasi putih doang. Tapi ini bikin sehat. Lihat. Itu sehat tuh. Bentuknya barbel. Barbel. Sehat. Loh, kok ketawa sih? Harusnya happy dong. Bilang makasih gitu. Ada sedotannya lagi dong. Ini nah, bukan sehat. Segitu juga ada perhatian Fani sama kamu. Makasih ya Fani. Iya, sama-sama Mas. Kan belum tentu. Ini juga nanti Faninya tertarik sama siapa kan kita belum tahu. Menjadi tanda tanya ya. Menjadi tanda tanya. Dan ini kan kita akan jadikan kuis. Siapakah? Akan menjadi milik siapa Fani? Menjadi milik siapa Fani? Nanti di episode berikutnya. Hadiahnya? Hadiahnya sepeda motor dari Andre. Di sini aja.